sama gimana sih suasananya? Enggak, enggak. enggak. Berugi aja. Berugi aja sih. Enggak. <laughs> sih. Bedanya apa sama kalau main kan sering kan mm -hmm. kalian ditonton banyak orang, Waduh. terus ini nggak ada yang nonton. Katanya lah cuman aku, Aki, Eco itu. Bedanya apa? Paling paling terasa tuh uh, uh, ...jarak. atau heningnya di dalam studio. Jadi kayak Ngerong-rong gitu, iya yeah. <laughs> itu ya. Yeah. Kalau sendiri malah agak. Tapi pengalaman pribadi kalian mm -hmm. antara perform antara perform sama kalau rekaman mm -hmm. ngerasa beda nggak? Beda. 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 Pilih mana? Pilih perform. Pilih perform. Live. Apa yang paling terasa ketika live dengan di hadapan penonton beneran mm -hmm. sama di studio ini? Yang paling terasa bedanya kok? Aku live enjoy bisa pt gitu. Apa yang bikin pt Mungkin soalnya kalau aku live tuh mikirnya ya udah main mau gimana mau salah juga udah udah saya aja. Mas, Ewan. Nah, Ewan. Ya, Ewan. Kalau studio enggak? Kalau studio <laughs> ini bakal jadi <laughs> iya. apa ya? Jadi jadi uh, dokumen hmm. Hmm. bakal didengar ulang. ulang. Iya. Kalau live semoga nggak ada yang videoin gitu aja. Ini <laughs> <laughs> kenapa? Ya. Tapi ini belum tadi punya siapa? Judulnya Sinema Paradiso. Hmm. Aria dari Morricone Tapi aransemennya kalian aransemennya atau? Aransemennya bukan. Aransemen dari siapa tuh? Ayo, dari ayo, ayo, ayo. orang Jepang. Orang Jepang. Orang <laughs> Jepang. <laughs> udah rekaman kemarin udah rekaman, cuman mm. belum tayang. Bakal tayang di YouTube. 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 Mm -hmm. Oke, okay, aku mulai dari Aruna. Aruna ini, uff, aku inget dulu waktu mm. nganterin Mbak Tia, ngajar mm. gitu, ah. ngajar Aruna. Aruna masih kecil segini, <laughs> Mbak. Aruna masih kecil segini sekarang datang-datang udah bawa pasangan. Pasangan oh, eh. eh, nah, <laughs> 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 duet oh, mah. Oh iya. Oke oke. Diandra Aruna Mahari ya. Mahira. <laughs> <Hah>? Mahira. Mahira. <laughs> Sama Rahmat Saputra Diandra. Eh. <laughs> Rahmat Saputra Maulana. Iya. <laughs> <laughs> ya. uh, Rahmat Saputra <laughs> kan kamu ditulisnya di ke Rahmat Saputra nggak iya. Maulana. Aruna kan lengkap. Enggak, enggak ya. Kan? Nggak, Aruna Mahira malah. Username-nya. Oh, username-nya. Yeah. Tapi ada keterangannya Kenapa? Ada. Kenapa? Aku ada. Oh, iya. keterangan ada. 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 <laughs> 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 itu tadi. Sekarang Aruna udah. Uh, tingginya tinggian kamu daripada aku lah. Mungkin hmm. karena aku sebagai laki laki bukan termasuk yang laki-laki yang jajaran tingginya. <laughs> <laughs> bukan jajaran pejabat Kalau uh, hmm. udah tinggi banget mainnya udah jago, udah kemana mana hmm. huh, Uh, Oh, selama belajar gitar tetap enjoy atau ada geronjalan-geronjalan bahasa <laughs> Jawa itu geronjalan sambungan sandungan, sandungan aku, kejenuhan apa ya? geronjalan jenuh itu baru tahun lalu sih aku 2020 hmm. itu padahal sebenarnya ada banyak rencana ikut kompetisi dan lain-lain tapi apa ya pas pandemi juga nggak kayak sempet galatnya tuh ada tiga bulan 4 bulan tuh nggak nyentuh gitar gitu ya, loh Baru karena kar aku. karena semata-mata karena pandemi atau lagi, lagi pada kayak, fase jenuh. Kayaknya lagi fase jenuh gitu loh, oh, tapi mm. kayaknya ya, sekarang udah lumayan lebih rutin latihan sih juga. Iya, ya udah udah mulai start lagi. Mm. Kalau yang belum tahu Aruna ini udah salah satu gitaris mu muda, bukan muda lagi, masih sangat muda. <laughs> Boleh sebut umur enggak? Aku tahun ini 16. Baru 16 tahun udah keliling Asia, <laughs> udah ke Jepang, Thailand, Hongkong Hong Kong, Hong Kong Singapura, Malaysia, Malaysia, ada lagi? Indonesia, Indonesia, mana-mana. <laughs> Lima negara di Asia udah dijelajahi Aruna saat umur 16 tahun. Sampai umur 16 tahun ini masih terus. Ini yang banyak tidak diketahui orang gitu loh. Dari awal merasa hmm. nggak sih kalau kalau di wilayah klasik itu bukan sebuah medan perang yang populer. Kamu menyadari itu nggak? Sadar sih, sadar betul soalnya hmm. beda banget dulu kan aku juga pernah di piano hmm. piano klasik itu hmm. sampai usia berapa ya 12 hmm. dan itu uh, apa ya beda juga kalau hmm. di klasik tuh piano tuh pasti lebih orang lebih banyak tahu hmm. dapat rekor murilah anak, -anak hmm. kan banyak banget yeah. kalau piano hmm. itu tapi yeah. gitar emang aku rasanya nggak pernah enggak kayak per ya? kaya piano uh -uh. gitu kalau eksposurnya Dan nggak gitu. masalah Ya nggak masalah aja gak masalah. sih enggak benar-benar kayak anak sekarang kan hitungnya dengan follower, subscriber, pengikut, viewer, gitu segala macam. Mm -hmm. Anti dengan sosial nggak sih, medsos maksudnya bukan mm. sosial aku... dunia nyata. Main medsos juga kan? Main, um, main. IG gitu. IG, mm -mm. IG, YouTube gitu. Mm -mm. Tapi kalau aku emang belum lagi malas gitu hmm. aja sih malas hmm. main medsos tapi sebenarnya pengen ngembangin lagi biar ada istrinya gitu hmm. biar kan soalnya jadi portofolio kan zaman yeah. sekarang uh -uh. baru pengen mengarahkan Oh, aku lihat aku dia. lihat IG-mu lihat-lihat ini sepi. Terakhir tahun lalu. <laughs> ini ini <kayaknya laughs> introvert entrofort <apa> ya. <laughs> <laughs> Kalau ini kan nggak post seru oh, ya ini. Iya, Banyak iya. banget Allah, kan belum benar gaul milenial ya, gitu loh. <laughs> Yoi banget kan Rahmat itu cocok emang gitu. <laughs> nah, Lux membantu. Maksudnya ya. gini, Mun. Kan sangat bertolak belakang deng, maks, uh, walaupun pandemi gini ya. Iya. Yeah. enggak uh, pandemi pun kalau seorang performer biasanya uh, sebuah medsos benar-benar hmm. di, di entah dia di-manage dengan baik atau hmm. memang udah pembawaannya begitu, personalnya hmm. gitu, Seneng yang eksplorasi dirinya gitu maksudnya tuh dia lagi latihan Dibikin video hmm. apa gitu <laughs> hmm. kamu sama sekali nggak menyentuh itu Maksudnya minim sekali kan satu tahun kamu posting berapa kali iya gitu. <laughs> itu bisa dihitung pakai satu tangan bahkan <laughs> <laughs> ini kan beda banget dengan generasi sekarang gitu loh padahal ya. kamu masih umur 16 tahun itu ada apa kalau aku apa ya benernya lebih kayak Upload tuh kayak takut, aduh kalau takut gak bagus itu maksudnya di-upload di media sosial tuh uh, Kayak video latihan gitu, padahal sebenernya oh. ya latihan ya gak masalah orang hmm. juga namanya latihan oh, okay. ya Tapi oh. oh. yeah. kok masih belum, semoga tahun ini lebih sering posting Aku pun seperti itu dari dulu, gak pernah yeah. main sosial, jarang Konten banget Kontennya <laughs> Kenapa? Lebih ke kontennya apa gitu yeah, Iya, kalau gak penting-penting dan ah, dari dulu pun aku belum lama, main IG juga belum lama Baru berapa tahun mungkin aku bisa merasakan itu kan ada transisi di mana kita ketika posting pertama kali atau apalagi nggak pernah posting terus postingnya <tuk> posting waduh <tuk> iya, kan? iya. iya. <tuk> manusiawi kalau nanti ada yang notice nggak ada yang like nggak ya gitu bukan lho. masalah like apa enggak <tuk> iya, bukan banyak yang itu kan sebenarnya iya, kan? ada di mana kita kayak kayak masuk wilayah baru dunia baru yang siapa ya kita nah, siapa ya <umas menjadi> <containers> <finding out>. <contributing user> hmm. ya ya itu sih yang kulihat tapi ya, aku harap nah, kondisi pandemi sekarang itu. ya medsos jadi salah satu jendela lah di mana musisi udah susah manggung ya kan kami ya. sendiri ngerasain banyak planning yang yang tertunda yang ya. yang jadi apa ada juga yang cancel aku 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 berharap ya agak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nih. <laughs> nah, tiba-tiba datang dengan Rahmat. Ini kan <laughs> yang sesuatu, makanya aku bilang datang udah dari ke lihat masih kecil sekarang datang-datang bawa pasangan. Astaga, pasangan gue, <laughs> pasangan gue. <laughs> ini ceritanya gimana? Okay, okay, okay. <laughs> kenal udah lama. Sama Rahmat ini kenal udah lama. Kita tahun 2017. 2017. 2017. Baru, Baru tiga tahun ya? Iya. Iya, iya, iya. iya, iya. iya. Uh, datang kenal langsung ayo bikin duet Enggak. Pertama kali itu kita tuh hari. di Bandung. Hmm. Kompetisi di Bandung. Hmm. Ketemu di sana? Iya. Hmm. Rahmat ikut kompetisi juga. Iya. Yeah. Yeah, sama. Enggak, oh, klub oh, klasik. Klub klasik. Oh, klub klasik ya? Iya. Yeah. Yeah. Di Bandung. Itu Bandung yang emang adanya? Hmm. Hmm. Iya. Gitu. Hmm. Oh, Rahmat ikut terus yeah. apa ngobrol. Ya, kenal ya, Enggak kenal. Enggak ngobrol bahkan kayaknya itu cuma kayak. Oh, kenal tahu-tahu doang. Oh, oh sebelumnya udah sama-sama tahu nama. IG kayaknya tuh IG follow, follow followan follow. sih, oh, saya gitu. Kopi darat di situ. COD cokelat betul. akhirnya cocok nih kayaknya gitu. Cocok untuk duet gitar lah. ya. Kalian jangan apa bahasannya Hansen kemarin jangan traveling kemana-mana. <laughs> 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 Aku baru tahu istilah traveling itu. Tapi Traveling oh, sih, oh liar kemana-mana. Oh, okay. Terus merasa? awalnya mas tiba-tiba langsung lirik-lirikan, tuh nggak mungkin nggak. nggak nggap, nggap, nggap. Nggap, <laughs> kita tuh <laughs> mau pertama kali, duet tuh pas konsernya Mas Jack ya. Iya. Itu, itu gimana juga? gimana? Ya. Kapan? Disuruh kayaknya Mas? Iya yeah, disuruh. <laughs> disuruh? Iya <main> disuruh duet. Siapa yang nyuruh? Mas Jacknya. Oh, kan oh di iya Mas Jack. konser sesi miran uh, 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 kan? Ah. Ditembi. Oh, di, di kita, kita main. Sebelumnya udah udah ketemu di Bandung. <laughs> iya. Mm. Oke terus Jack Mas Jacknya nyuruh kalian duet. Mm Kayaknya -hmm. gitu gak? Iya kayaknya iyo. Lupa deh lupa. <tuk> lupa gak ingat siapa yang nyuruh. Pokoknya <tuk> yaudah ya udah mainin. Dan dari situ terus berlanjut. Di, hmm. di okay. siliran itu 2000? 2019 awal. Oh 2000, awal. berarti dari 2017 di Bandung gak ngapa-ngapain? Belum ngapa-ngapain? Enggak belum. Lomba solo doang. Iya iya. Ketemu kalau lomba. Lomba doang. Yow, yow. Ketemu, Ketemu, Lombang. Lombang. Hmm. Nah yang belum tahu ini adalah Re Suara. Ya, yeah. Duet oh, Re Suara enggak. yang sedang akan sedang akan merencanakan <laughs> bener gak? Iya. Iya <laughs> bener. Pokoknya berproses gitu. ya, ya gitu. Duet dengan duet gitar, gitar klasik. Materi-materinya udah ada beberapa yang ya kebetulan direkam di sini. Betul kan. Preportuar yang udah direkam? Mm -hmm. Apa aja? Kalau oh, yang duet baru satu baru ya, baru? Aduh, yang kemarin. Oh ya dua ding udah direkam dua yang satu udah rilis. Mm -hmm. Yang satu, satu udah rilis ya, di iya. YouTube ya. YouTube ya. ya. Iya. <laughs> Judul? Aguen Finho Oh iya nanti ditulis di bawah akan hmm. 20 repertoar nanti direkam <laughs> <Betul, laughs> atau punya target <laughs> apa target? Hmm, target sih belum <coughs> kita belum ada sih hmm. untuk sementara ini hmm. belum ada planning apa-apa tahun-tahun ini bikin album lah tahun depan dua album tahun, tahun ini sih lomba ya itu. Pengen, Sananya, pengen, lomba, lomba, pengen, lomba, Pengen iya. Kurang apa sih kalian sih Lomba sering juara pengen lomba Terus <laughs> Kan duet lomba. jarang nih belum duet Iya duetnya lomba, kan belum pernah solo terus Apa yang menantang duet tuh Kan lebih menantang solo gitu kan uh, uh, uh. Duet pengen terus Duet malah menantang juga menang, kan? Oh iya kan? mempertimbangkan Ah bikin album lah udahlah lomba ngapain sih Menang udah menang gitu. Bikin album juga ya, Terus tapi... mana prioritas Mau, mau mau, mana dulu lomba dulu mau mana dulu ya. Yes, ya seumuran kalian kan nggak ada alasan untuk sibuk yes. Aruna ini homeschooling ya, ya. kamu sekolah. out outschooling <laughs> outschooling <laughs> ya Aruna homeschooling kamu tetap di sekolah umum gitu, gitu ya? Yeah. dan masih minat sekolah. <laughs> masih kan? Masih kan? Pandemi juga pandemian di rumah semua ya sekolah. Belum mau schooling semua. Iya. Ada nggak schooling? Kalau Rahmat sendiri belajar dari umur? 10 tahun. Wah. Empat SD. SD. Langsung klasik. Oh, iya. Ya, langsung klasik. Benar-benar langsung klasik. Penjarian dari ya, ha, ha. langsung baca posisi, notasi balok. Ini ingat nggak pertama yang dimainkan? Repertoar yang pertama dimainkan. Cara full itu. utuh, bener, bagus, ideal pas porsinya agak sampai sampai agak sampai sampai dulu dulu apa ya Air g string pernah ah. jesse joy pernah hmm. apa ya lupa iya udah situ aja lupa dan hmm. fasenya dari kelas 4 sd sampai sekarang Nonstop apanya belajar gitarnya iya benar-benar tanpa fase bosen jenuh dalam kadang-kadang sih udah bosen ini juga tapi itu pun paling nggak yang nyampe tahunan ya, gitu. iya, uh, cuman bosen biasa lah iya, bosen orang biasa. Ya, seminggu dua minggu atau satu mm -mm. hari dua hari itu mm -mm. terus semangat lagi iya. Yeah. apa yang paling bikin jenuh main gitar bosen lagi itu, itu terus <laughs> udah nggak bisa gitu yeah, iya, itu terus nggak bisa, susah, bisa ya <laughs> <laughs> enggak, enggak susah juga <laughs> bosen jadinya jenuh ya udah butuh nggak megang gitar dulu refreshing, refreshing lah refreshing, ya, ya. Yeah. Bagaimanapun juga kita manusia Iya yeah. wow. yeah, yeah. <laughs> Betul Bukan robot Iya <laughs> ya kan? <laughs> benar. Gila lah Satu hari 8 jam Setiap hari gitu. Paling lama Kalian Paling lama Rutin Sehari berapa jam Dan berjalan berapa tahun the... Atau berapa bulan Atau berapa lama Kamu dulu Tuh, Berapa bulan Berapa lama Rekor lah Rekor Aku pernah mas 10 jam Sehari 2 tahun <laughs> Wow Di tahun kedua Tanganku gini <laughs> terus <laughs> Okay. Apa? Aku berapa ya? 6 ada 6 jam? 6 jam. Per hari selama sebulan doang. Sebulan doang. Habis itu nggak pernah lagi atau <laughs> cuman satu dua jam? Enggak, dua jam terus break, break. Dua jam <clears> lagi break. Pagi, siang, sore. Iya, enggak yang running terus. Enggak. Aruna juga? Kalau atau aku, sebenernya... aku aku pernah dengar sih Aruna tuh 6 jam minimal sehari. Minimal. Iya, waktu Tapi, kecil itu aku. Iya. Uh. Itu soalnya hmm sering kompetisi gitu jeda oh, antara kompetisi kan nggak nggak jauh-jauh banget jadi oh. latihannya rutin tapi itu juga mungkin lama karena kayak apa ya mungkin latihannya belum benar banget itu hmm, belum seefektif hmm. tapi disadari penuh ini sebuah tantangan bukan bukan penindasan <laughs> bukan bukan sebuah apa ya pokoknya penderitaan gitu aku nggak sih latihan latihan-latihan eh, eh, aja yeah, gitu nanti gitu. suruh berhenti sama ibu hmm, gitu sama hmm, ayah hmm, gitu sampai pagi gitu kan dulu kadang kalau suka ngumpul sama anak-anak kuliahan tuh sampai pagi tuh jam satu jam dua ya udah ngikut aja nggak masalah bertahun-tahun itu dulu? nggak bertahun-tahun banget sih sampai sekarang masih Sa sekarang belum belum rutin banget lagi sih kayak sehari lagi mencoba sehari dua jam lagi tapi kan kayak orang main gitar tuh kadang kayak kalau aku analogikan tuh seperti kita naik uh, atau enggak kita bayi belajar hmm. merangkak hmm, hmm. udah sampai bisa jalan hmm. sampai bisa lari nggak harus latihan jalan pun kita kita diem berapa hari-hari nggak jalan pun terus tiba-tiba disuruh jalan pun kan bisa jalan yeah, bisa, sih, itu benis. fase pertama ya yeah. dari merangkak terus lari <laughs> lari itu kalau aku apa analogikan di kita ya speed gitu speed. ya speed orang nggak pernah lari tetap bisa lari cuman mungkin durabilitynya yeah, kan, akurasinya dengan yeah. temponya dan segala macam kalian udah mencapai fase itu belum yang oke okay lah aku masih nggak latihan berhari-hari pun masih inget beberapa repertoar beberapa teknik yang nggak harus perlu dari nol lagi tapi recalling lagi beberapa bagian udah langsung inget gitu loh kayak contoh kalian tadi sebelum syuting latihan dulu sebentar inget langsung kan itu sesuatu yang udah dilewati pernah nggak ngerasa berhari-hari nggak latihan atau titik jenuh diem Wah oh, setelah mati lupa semua pernah nggak? Nggak nggak pernah. Nggak pernah. Berarti memang lupa. udah pernah, men udah mencapai fase itu ya. Udah hmm. udah udah bisa jalan, udah bisa lari. Orang naik sepeda udah bisa. Kamu bisa naik sepeda dulu? Bisa. Iya bisa. Kan? Berminggu-minggu nggak naik sepeda, kamu naik sepeda bisa lagi? Ya bisa. Ya sama kan sama. <laughs> Masa <sama. laughs> nggak bisa Ya. Masa nggak bisa banget? Setelah aku telah jelaskan tadi bahwa mm -hmm. fase ini kalian udah udah nggak perlu dari nol lagi latihan. gitu. Mm -hmm. Itu udah merasa cukup, atau masih banyak PR yang harus kamu gali di situ? Masih banyak, banyak. apa sih? Orang dari awal kan paling susah, klasik tuh main bersih, tumnya jelas mm -hmm. matang gitu ya. Mm -hmm. <laughs> aku udah ngelihat semua dan dengerin versiku ini ya. Kalau versi master-master mm -hmm. gitar klasik pun aku nggak ngerti, beda. tapi versiku bertahun-tahun kalian latihan hasilnya udah sangat terlihat jelas, baik dari telingaku sendiri ini subjektif mungkin, mm -hmm. ataupun dari kacamata. Uh, peperangan dunia klasik festival lomba-lomba gitu kan kalian udah udah sangat membuktikan itulah nah ini aku harap bisa diseringkan sama teman-teman yang nonton terutama yang baru belajar gitar terutama juga lagi yang mau belajar klasik pernah nggak memetakan itu? Kalau aku sih nggak nggak pernah ya main latihan yeah. latihan aja, enjoy, enjoy <laughs> aja Aruna pasti punya jawaban ini aku sebenarnya memetakan tuh lagi baru pengen rencanain nah, karena hmm. Uh, ada pengin ambil diploma ABRSM kalau aku. Hmm. Tapi sebelumnya tuh kalau kompetisi aku lebih kayak ngeliatin ini karyanya butuhnya teknik apa aja terus hmm. aku latihan teknik-teknik itu hmm. untuk bisa main karya hmm. itu sih kalau aku. Sejauh ini itu. Iya, sejauh ini gitu. Kalau kamu Mat apalagi kira-kira apa yang jadi masih jadi PR? Ya kurang lebih sih sama. Kan kalau ya latihan-latihan. Uh. Itu kan terlalu ini banget lah, blur. <laughs> uh. Latihan iya lah udah pasti. Yeah. Ya, apa sih yang merasa masih kurang banyak? Teknik-teknik misalnya kan lomba-lomba gitu kan ya. Mm -hmm. Lagunya misalnya nentuin lagu ini. Nah aku belum bisa teknik yang ada di lagu itu. Jadi oh. harus latihan lagi. Biar Maling bisa gitu ya. teknik lagu itu. Jadi berdasarkan materi yang nanti akan dimainkan. Mm -hmm. Biasanya itu? Mm -hmm. Mm -hmm dan memang kebanyakan seperti itu ya. Heeh. Materi baru, dilatih tekniknya, Iya. baru diinterpretasikan dinamiknya apa segala macam gitu. Kamu belajar sama siapa, Mat? Sama kakakmu sendiri? Wow. Kakak M. Orang bayar, ini mesti rambah bayar ini. KKM? KKM apa? Nepotisme. Oh. Enggak ini bahasa kiasan. Oh iya kakak adik kan nah, belajar nah, kan nah. enggak sama kalau Aruna kan beda Aruna yeah. pulang buana sampai hmm. ke dari Bermanen, Indonesia ya. lokal Oh <laughs> lokal lokal luar negeri ada ya Run belajar uh, sama master class ya seringnya ya? iya sempet kan master class kalau itu. dari luar negeri siapa Run aku sama Kevin Loh pasti Kevin tersebut, Loh ya iya. S sampai sekarang masih sekarang aku sama Pak John Paul oh Jakarta ya iya mm -hmm. online online iya, <laughs> <laughs> susah banget les online pandemi beda banget ya beda dengan tetap muka ya. Udah main bagus-bagus nih satu lembar di sana ya, saya nggak dengar gitu bisa diulangi. Aduh <tik> 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 sudahlah. Selain duet, nih, akan terus konsisten di klasik, paling nggak bayangan jangka pendek ya orang hmm. kan kita juga nggak tahu. Hmm. Kita ngomong, hmm. aku mau konsisten di klasik, mau mati-matian di klasik. Hmm. Dua tiga tahun ke depan menghadapi kenyataan realita Rantingstir, <tuk> <tuk> Perong Arab <tuk> Aku dengar Auruna tadi nyanyi soalnya mm. Kamu gak pengen jadi penyanyi, Run? Tidak Suaramu bagus mm. Gak funless, minimal Amin. gitu Tapi bagus Terus Mendengarkan musik non-klasik gak? Aku ya Sa, banyak dulu pas kecil tuh suka kayak Ih pop apaan gitu tapi oh. sekarang lama-lama oh ya yes, 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 nyanyi, -nyanyi. Pop, apaan <laughs> gitu. pop, apaan. <laughs> pop apaan pop apaan apaan ini kamu kayak terdoktrin bahwa entah pop itu nggak bagus uh, buruk atau apa dari kecil atau enggak Bukan itu sih soalnya kalau memang nggak suka uh. dulu tuh emang kayak nggak suka hmm. terus hmm. nah ini transisi dari tiba-tiba Ya ini Apa berbelok ya? Bukan, Gimana? <laughs> Terus luluh hatinya atau karena kamu <laughs> di fase <pasar> remaja <laughs> ya, kan. Kan ya. kan banyak hmm. cinta-cintaan, lirik hmm. gitu loh. Yeah. sedang seiring sejalan dengan itu? Apa ya? Mungkin lama-lama di klasik tuh aku kan pas kecil tuh emang dari kecil tuh klasik hmm, banget. Iya, aku tahu hmm. banget itu ya. Itu enggak tahu soalnya ayah ibu juga katanya pas kamu masih Ibu masih hamil tuh dengerinnya klasik terus wow. gitu, ya udah <laughs> lah Jadinya kayak gini, padahal <laughs> ibu tuh ngarepnya Pengennya anaknya tuh kayak fingerstyle style, pop-popan gitu hmm. Kenapa jadinya klasik kan gitu, jadi Ibu ngarep... sendiri malah pengennya yeah. lebih lebih luwes lah ya Bahasanya gitu. sebenarnya ya, bukan benar. masalah pop atau klasik, lebih luwes Nggak yeah. konservatif atau nggak yeah, kaku gitu. di klasik uh -huh. Terus? Akhirnya? Ya yeah, sekarang jadinya aku juga coba, apa ya Kayak ngulik-ngulik sendiri mm -hmm. gitu tuh jadi nyoba Lagu-lagu pop? Iya yeah. oh, yeah tapi nggak nggak pernah tak lihat, sih. cuma udah diam-diam di kamar aja kalau gabus gitu. Kenapa 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 ini ini mulai ada apa oh ya hmm, mendustai diri sendiri. Mendustai diri sendiri. Apa ya? Jangan ditahan-tahan Runo. Enggak dibilangin kaku gitu kan, tapi ya kayaknya menurutku kalau emang karena aku basicnya klasik tuh jadi emang bakal kaku lah pertama kali yeah. belajar juga. Oh, jadi iya, iya. tapi jadi suka dibilangin. Ala main klasik bagus-bagus kok gak bisa main pop gitu-gitu kan -gitu, oh, jadi. Mm, Waduh ya sudah udah saya agak mundur dulu. Rahmat ngalamin itu enggak? Ya, masyarakat itu. menilai iya ya, kan. Mm. Sebagian masyarakat tahu kamu main klasik keren, jago. Mm. Tapi tiba-tiba, "Mat, ayo main lagu ini lah, dangdutin coba." Iya. Mm, mm, <tankan> yeah. gak, <tankan."> gak iso aku, Mas. Iya. Yeah. Wah, main gitar ini, main itu gak bisa. Pernah, yeah. pernah, pernah, pernah. Iya, memang ya, ya, seperti itu realitanya. Kita seolah-olah di dalam dunia sendiri ketika keluar dari dunia itu. Iya. Oh ternyata. <laughs> ya. <laughs> Beda. Men Aku zaman KKN banyak oh. teman-temanku. Uh, KKN kuliah, kuliah kerja nyata. Yeah. Hmm, kita mm. terjun ke masyarakat menghadapi masyarakat langsung. Mm -mm. Yang kita hadapi persoalan-persoalan musik yang ada di masyarakat. Contoh, oh. contoh ya. Yeah. Kita harus ngiringi tujuh belasan. Yang lagunya enggak oh. awas oh, klasik, buru-buru tahu klasik kalau masyarakat. Oh, iya. Yeah dangdut koploan gitu uh -huh. ya panturan ini semuanya oh, yang gitu-gitu kan. yeah. banyak teman-teman yang bingung mau ngapain terus nggak ngerti dan harus gimana dia dia ngadepin itu hmm. aku merasa beruntung karena dari kecil nggak belajar klasiknya dari kecil hmm. gitu belajar yeah, <laughs> ya, <laughs> ya. aku belajar gitar dari kecil hmm. belajar dari musik dari kecil tapi yeah. tapi yang masyarakat yeah. ya yeah. dangdut yeah. pop apa semua aku aku pelajari hmm. kan, dan terkondisikan seperti itu hmm. Aku pun kalau sama teman-teman yang seangkatanku yang klasik itu juga juga selalu bilang ya oke okay, klasik tapi kalau nggak bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat mm -hmm. ya kita semacam kayak di dunia alien. Yeah, <laughs> <benar>. <laughs> Bukan urusan dosa atau enggak tapi apalagi kalau kuliah sampai kuliah musik kalian gitu. Iya. Yeah. kan itu kan tanggung jawab besar juga menurutku kalau kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mm -hmm. dalam konteks. Mm -hmm. Misalnya acara-acara ter 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 tertentu gitu hmm. kan nggak masalah kita nggak harus menjadi membohongi diri kita gitu nggak harus berubah kiblat ya nggak hmm. harus yang yeah. penting lah, gitu. Nah ini sedang terjadi sama kamu ya yeah. Aku ya udah agak lama sih soalnya dulu pas ya SMP SMA gitu kan ikut dulu kalau misalnya suka camping-camping tuh mm -hmm. terus aku main pada kan bilang Ih kaku mm -hmm. banget kamu udah kompetisi udah juara gini ini maksud nggak bisa kor yeah. doang kayak. Ya. coba sekarang emang pengen belajar sih kalau aku ya emang gak ada gunanya juga mungkin main kayak gitu kalau nggak bisa kalau ya. sama teman-teman gitu nah, jadi iya. itu juga ya, tergantung arahnya ya kalau memang arahnya nggak pengen itu aku aku pikir nggak ada salahnya kita belajar sedikit-lah untuk ya, biar nggak terlalu mulik-mulik dengan chord denger lagu ya. uh, bisa uh, main uh, uh. pengen gitu aku iya. mencoba Ngaran sendiri kalian udah mulai belum. start belum aku belum Kayak nyoba tapi satu bar dua bar dada Apa masalahnya? Apa ya? Gan gan. Makanya masih belum masih belum tertarik belum, sih iya, kalau iya. aku. Hmm. Tapi mungkin akan tertarik ya. Iya iya. Aku pikir itu juga satu hal yang sangat perlu, hmm. sangat perlu. Kecuali aku, aku pernah ngobrol sama ibu sebenarnya <laughs> Sekelas Aruna gitu. Waduh, sekelas. <laughs> mestinya langsung keluar negeri. Aku bilang gitu dulu. Oh iya. Yeah. Di Indonesia aku tanpa tanpa berusaha ini ya, tanpa berusaha atau bermaksud mendiskreditkan atau apa ngapain jelek-jelekin ekosistem gitaris klasik di Indonesia, tanpa bermaksud itu. Tapi maksudku, sekelas kamu, sepotensi kamu, apapun background di belakang itu yang sangat apa proporsional untuk mendukung semua Musikmu, aku pun gak ada salahnya langsung keluar gitu loh, gitu loh, 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 gede unang Gak ada yang salah, gak ada ya salah. Gak ada yang salah. ya ada yang salah. enggak ya, masih terus Gak 5, ya 5. <tuk> ada gitu ya. 5, 5. terus salah. Gak lima yang salah. Gak ada yang salah. gitu ada yang ada terus ada terus ya, ada ya, ya. Ada, ya, ada terus, terus karena ada kompetisi pernah berhenti. Mm. yang berhenti yang salah. yang kalian udah menyadari itu okay. atau sama sekali ini informasi baru jangan-jangan okay. <laughs> <laughs> <aku racuni> kalian <laughs> <laughs> kalau di kompetisi tuh aku ngeliat sendiri sih mm -hmm. mungkin dulu karena mungkin salah satu gitu kompetisi gitar paling besar di Indonesia yang Valerio itu aku ikut dari pertama kali. Jadi satu sampai tujuh. Satu dua tiga empat lima. Tujuh Sekarang udah keberapa sih? Delapan ya. Lama yang delapan ini aku nggak ikut. Enggak ikut ya. Udah bosen, udah bosen juara maksudnya. Kalo <laughs> juara terus. Kan nyebelin lama-lama gitu loh. Prestasi akan jadi menyebalkan kalau itu itu terus yang terjadi. Yeah. <laughs> <laughs> oh, nyebelin juara lagi, juara lagi. Jurnai, jurnai ini jurnai buat kompetisi apa? musuhmu maksudnya mm -hmm. lawan lawan ini mu tuh bakal jebelin terus terus kalau kompetisi itu apa ya kalau ngelihatnya oh kalau pas kecil oh ngelihatnya masnya itu lagi oh masnya itu lagi <laughs> gitu loh berarti yang nambah ya ada sih cuma kalau untuk jadi apa ya dapet juara itu hmm. biasanya itu itu lagi sih aku ngeliatnya ngelihatnya kompetisi di Indonesia hmm. gitu gak hmm. tau kalau Rahmat gimana Rahmat kan sering lomba juga kan iya, Man, sering, sering lomba, ya. lomba ya. menang apa kamu mat terakhir yang di IG di posting itu Oh, yang terakhir itu Erlangga. Mm -hmm. Online lebih itu ya? Iya online. Dari penerbit buku Erlangga itu. Uh -huh. Ngadain lomba musik kontes. Kalau luar negeri udah sampai? Udah Thailand. Thailand? Thailand doang. Thailand doang. Oh, Thailand doang. Bareng dia nih. Oh, iya, oh, iya bang. Thailand. Tapi solo? Solo. Betul. Hmm, juara? Enggak, aku enggak. Dia yang juara satu nih. Kamu enggak? Iya. Enggak. Aku kan itu acara SIE. Mm -hmm. Yang keduanya baru juara. Juara tiga. SIE Shot? S Asia. Es hmm. Asia, oh iya 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 iya, aku sempet lihat itu. Berapa hari di sana? Ada seminggu gak sih? Gak ada ya. Kagak inget kompetisinya berapa hari ya? indonesia yang, yang, yang berangkat, kalian berdua terus. Oh, kalau yang itu. Thailand, oh, oh. yang Thailand itu sama Morgan. ah? Oh. iya, bertiga. morgan yang ya, ber kecil? kecil? Ya, morgan, iya, Morgan. Oh, ya. terus oh, cuman bertiga aja. Iya, Morgan juara juga di sana. Morgan, Engga. kamu borong semua? Jadi Enggak ya, cuma satu, tapi satu, dua, tiga satu, aja <laughs> kagak bisa <laughs> soalnya aku masih kagum loh bener-bener seumuran kalian udah kemana-mana tuh ya iri tapi ya mau nggak bisa iri karena <tuk> <tuk> karena udah umurnya udah nggak mungkin aku kayak gitu seandainya pun bisa pun udah malu lah sama umur ngapain <tuk> nggak <tuk> 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 aku membayangkan di umur kalian gitu loh seandainya aku di umur kalian wah gitu wah gitu, itu cuman wah <tuk> informasi ini Aruna udah bikin album? Iya karena dulu di piano itu aku bener-bener yang pengen, aku mau pindah ke Jakarta, mau masuk itu JCOM dulu, masuk hmm. ya apa sih ya apa apa hmm. aja, pokoknya pengen piano itu bener-bener aku pengen piano luar negeri. Terus nggak tahu jadi gitar, hmm. kan ayah sama ibu kan, ini bocah pelintan banget gitu kan, <laughs> udah bikin tuh sana album gitu coba bikin hmm. apa hasilnya gitu, hmm. nanti kalau selesai gitu boleh deh hmm. lebih fokus ke gitar. Itu 2017 ya? albumnya. Iya. Iya kan? Mas masih bisa didapatkan gak Sebenarnya itu bisa. di rumah tuh banyak banget ya itu. Iya, maksudnya ini kalau di teman-teman ada yang minat masih ada mm -hmm. bisa. Semoga masih bisa disetel ya. Kita lihat aja nanti di rumah ya. masih bisa disetel. Iya, <laughs> cuman sekarang juga kalau bikin CD sebenarnya ini ya sebenarnya. Terakhir aku bikin buat teman-teman album buat kompilasi itu hmm. juga aku cuman punya keyakinan udah orang sekarang gak muter CD player nggak masalah yang Spotify. penting bentuk fisiknya hmm. kita semacam punya ya dokumen yeah. bentuk oh. fisik yang nggak harus dilihat dari handphone komputer mm -hmm. gitu kan buat kamu, buatku hmm. buat teman-teman yang udah berkeluarga ini buat anak istri itu bisa buat cerita hmm. Loh, yeah. kamu kan buat calon pasangan gitu. <laughs> <laughs> oke okay, aku masih tertarik ke wilayah dimana kamu mulai tergoda bukan tergoda apa ya bahasanya terusik untuk melihat wilayah pop non klasik lah aku bahasanya non klasik, -klasik. teruslah kamu mau rock hmm. pop hmm. <laughs> indie senja eh, <laughs> iya. gimana? <laughs> gimana ya mendengarkan musiknya itu ada ada tipikal pendengar hmm. yang hanya mendengarkan sambil lalu hmm. ya, sambil ngerjain apa hmm. kita dengerin musik ada yang dengerin sambil menikmati dia nggak bisa nyambi nyambi gitu harus punya waktu khusus menikmati ting ada yang mendengarkan menikmati sambil menganalisis waduh <wirely> ini berlebih, lebih lebih hmm, uh, lagi apa yang mana termasuk yang mana kalian dengerin musik sambil belajar <memak whales> belajar sekolah mm, belajar sekolah Maksudnya enggak enggak di sekolah, maksudnya PR. Iya. Iya, enggak tahu paham maksudnya. Mm Heeh. -hmm. Sambil belajar kamu musik sebagai pengiring untuk kamu melakukan aktivitas kan yeah. gitu. Iya, Musik klasik juga atau bebas atau Kadang klasik, kadang rock-rock. Eh Enggak, enggak rock sih. Wow. Eh, apa sih kayak SID gitu-gitu. Oh. SID gitu ya. Belajar sambil dengerin sid ini keren nih pakai tato sih? Kenapa SID? Nah, dulu kan kakakku sering apa tuh? Oh, ini oh. terlalu kamu ini aliran underground black metal. Terus apa istilahnya? Apa coba aja aliran band dulu alirannya kalau boleh? Pang rock. Pang rambutnya pakai lem. Enggak, enggak sampai segitu oh, Enggak. Ya sempat tuh rambut ket, rambut ketek kamu lem-lem biar berdiri gitu. Enggak, enggak sampai. Ini karena benar-benar faktor keluarga, lingkungan. Hmm? Kamu terinfluensi, ya, terpengaruh Kenapa suka asli ya karena kakakku kebetulan dulu jadi i, kini, yeah. eh, Orang lahir kan nggak mungkin uh -huh. Tanpa terpengaruh lingkungan Iya uh -huh. kan Rum? Yeah. Kamu kalau dari kecil dangdut Ya pasti mau nggak dangdut. mau, Betul. suka nggak suka Dangdut sangat nancep di kepala uh -huh. Nah kamu ini Pangrok uh -huh. <laughs> <laughs> ini aku, orang gak bakal ngira kan uh -huh. Kamu kenapa gak elektrik aja? Oh? Gak suka, dulu jadi gak suka rock, rock kan kelas oh. ini gak suka, dulu Dulu klasik gak suka? Dulu, dulu belum tau klasik malah tau rock itu habis itu kakak kuliah di musik hmm. Ngambil gitar klasik ya aku ngeliatin ya. Mulai teracuni oh, iya. juga hmm. <laughs> yeah. Tapi sampai sekarang masih dengerin lagu-lagu rock Iya yeah, tapi jarang Keseringan klasik hmm. hmm. Gak nggak suka? Karena memang gak suka? Gak suka apa? Selain klasik? Oh, selain udah, klasik udah menganggap Gak ah, terlalu suka sih Musik apa sih ini, enggak, 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 sini, enggak. Enggak, gitu? sama kayak sama Sama gitu, enggak. gitu nah, enggak. Maaf, enggak. <laughs> atau memang lagi fokus kan? Gak masalah, ya? Mm -hmm. Aku lagi fokus gak mau, non-klasik tuh gak mau. Mm -hmm. Tapi padahal penting menurut salah seorang banyak tokoh. Salah seorang banyak tokoh, Oh enggak tokoh, salah <laughs> seorang harus banyak tokoh. aku usah menurut banyak banyak tokoh musik mm -hmm. gitaris mm -hmm. musisi ya? kita mendengarkan musik kalau bisa jangan satu genre aja hmm. Katanya gitu hmm. katanya hmm. semua jenis musik dan gak harus tentang gitar katanya, yeah. katanya. katanya. <laughs> katanya. <laughs> setuju nggak aku setuju 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 kalian semua setuju, setuju. <laughs> ya selesai kalau setuju <laughs> <laughs> kalau nggak setuju <laughs> itu baru Yang setuju lanjut <laughs> Bisa coba nggak setuju <laughs> tapi benar kan setuju dengan pemahaman bahwa musik kan berkembang iya. musik hmm. klasik pemain apa mus komposer klasik zaman dulu pun aku pikir juga mendengarkan banyak banyak Betul. dari zaman Barok klasik Betul. romantik itu kan komposer mendengarkan maksudnya dia update terus gitu iya. kan yang dia, dia dengarkan zaman. iya Reporter paling en suka zaman klasik itu apa gayanya siapa eranya siapa era apa Aku oh. era itu, barok. Barok? Buh. Otakku gak, gak sampai ratenya. Aruna juga? Enggak, juga enggak sih. Romantik? Komantik. Aku romantik, tapi modern, Oke okay, modern juga. lumayan sih. Hmm, modern, Leo eh, Brower modern. suka juga? Suka. Emang hmm. juga. Suka. suka? Aku Leo Brower gak terlalu. Enggak, malah bener-bener barok? Barok, aku suka barok. Pernah kebayang gak hmm. suatu saat bikin komposisi yang mirip dengan barok? Belum, gak <laughs> kebayang. Karena, oh karena bener-bener belum nyampe situ ya? Belum. belum. Ya pokoknya sejauh ini fokus konsen jadi pemain hmm. tanpa berusaha mengeksplorasi diri untuk minimal minimal. Hmm. Aku harap sih suatu saat duet ini kalian berdasarkan karya dari Aransemen minimal Aransemen hmm. sendiri loh. Aku hmm. sangat berharap itu hmm. Hmm. karena tidak ada alasan zaman sekarang hmm. menurutku loh. <laughs> Susah untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya hmm. di sini belajar musik, teori musik, apapun kita bisa dapatkan hanya se dengan sebuah layar. Hmm. <laughs> ya kan? Zamanku hmm, yeah. dulu Benar. kita pinjam arti tuh raja setengah mati loh. Hmm. <laughs> Apalagi yang dipinjemin pelit-pelit zaman dulu wah. Tuh rasanya tuh. Aku les klasik kelas 1 SMA, lesnya harus melakukan perjalanan satu setengah jam setiap hmm. seminggu sekali naik bis bayarnya oh. 200 perak cuman dulu, <laughs> seminggu seminggu sekali hmm. Duitnya aku harus kerja sama orang tua sendiri biar dapat hmm. uang les itu Jadi ngerasa berat banget, <laughs> <sih?" laughs> itu hanya bertahan gak lama sih hmm. Nah maksudku aku komparasikan dengan anak sekarang kan sebenernya udah bukan alasan Kita telepon apa, les online hmm, <laughs> Informasi. Jadi aku sangat mendukung sekali kalau Generasi muda yang sekarang, seumuran kalian, udah prestasi kemana-mana, nanti bisa sampai punya karya sendiri, album sendiri Ikut seneng mana lho, ikut, aduh gendelo, ini karena Guyu ya Guyu senyum loh bukan Guyu menertawakan Makanya ketika aku dengar Ahmad mau pindah Jakarta tuh aku agak mangkel. Nah, nah ini anaknya di sini saya nggak ikut ikut. Aku menantikan detik ini mau mengucapkan ini dari tadi sebenarnya, tapi belok 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 yang mentok. Oh gitu. Oh, Aku agak ikut terlibat emosional loh. Piyu si Rahmat itu tenanul tuh. apa? Coba banyak Mau apa sih Mas Kenapa harus? Kenapa harus meninggalkan Aruna? Atau enggak. enggak. Atau... <laughs> Di saat kalian secara visual enak dilihat, sedap dipandang dari permainan, iya oh. dari indra mata, indra hmm. telinga, semua udah. Iya sih ini apa Gusti Allah memang kayak gitu, Bo ya, ketika udah harus pisah ya, eh. Baik urusan duet musik maupun duet yang lain ya. <laughs> Nah, kan jawab Pak. Udah gak suka sama Aruna. <laughs> Ini ya main kita udah mulai-mulai masih. Kenapa mesti harus meninggalkan? Kan kita sudah setahun apa. kita udah start apa itu. Aku ngikut kakakku. Kan kakakku juga selesai kuliah kan. Aku hmm. juga selesai sekolah. Urusan benar urusan keluarga ya yang nah, bisa iya. di anu ya. Hmm, makanya aku jadi pindah kontrak. Itu juga kontrakan juga habis. Apa tuh? tanggalnya udah habis Maret kan aku Maret hmm. Hmm, jadi pindah begitu juga reswara harus hmm, Reswara kayak nggak harapannya enggak, harapannya enggak. Bukan Lanjut, bubar, tapi break, bukan ya. bubar tapi vakum, ya. vakum Bahasanya vakum. Ini aneh <laughs> banget <laughs> <laughs> <Ayy, kami. laughs> ini Baru jalan <laughs> berapa lama udah vakum Baru bikin dua udah vakum, betul Ayo juga Ini baru berapa lama ya Baru baru lama vakum tuh Album udah empat, tour <laughs> udah ratusan kota Konser <laughs> <laughs> udah berabad-abad <laughs> baru vakum ya, ya ini baru baru yang lagi vakum ngalah ngalahin toko elektronik juara vakum <laughs> cleaner <panggiler. laughs> tapi kalau bisa jangan lah aku ikut menyayangkan nah. itu ya mau hidup di musik gak sih mat nah, udah mulai merasa menancapkan bendera nah, <laughs> itu iya. Berjanji kepada diri sendiri ya. Aku, aku, harus di musik eh bukan harus hmm, aku ya. suka di musik ah. bakal hidup di musik dengan gitar hmm. Kamu juga ya Ron udah jelas ya nggak mungkin berpindah ke aku... mungkin gak sih piano masih belajar piano masih gak terlalu sih cuma kalau aku sebenarnya saat ini lagi kayak bingung sih hmm. depannya malah mau ngapain karena nggak tahu ya aku juga ternyata nemuin banyak hal baru gitu kan pandemi hmm. itu jadi nemuin banyak hal baru kok oh ternyata nggak cuma gitar doang bisanya gitu hmm. belajar yang lain kok bisa juga jadi ya bisa maksudnya kamu sendiri merasa yang bisa merasa, oh. oh asik juga gitu hmm. belajar karena mungkin sebelumnya aku juga nggak pernah nyentuh akademik banget itu enaknya homeschool, itu cuma yeah, yeah, yeah. akademik buat ujian mesti itu ah. udah selesai dulu tapi ini kayak nemu hal-hal baru gitu terus jadi tertarik tapi kalau untuk gitar rencananya hmm. sih aku masih pengen ambil yang ABRSM diploma itu buat hmm. kayak modal itu aja apa, di itu masa apa. depan kalau aku mikirnya buat apa ya modal kalau mungkin besok mau ngajar lah atau apa hmm. gimana jadi kalau kuliah meskipun nggak musik tuh um, Punya sertifikasi uh, gitu ya um. punya sertifikasi hmm. gampang lebih gampang kali ya kalau cari mau kerja di mana gitu. ngelesin gitu. <coughs> kelas berapa sekarang lo satu SMA satu SMA tiga tahun kuliah mau rencana atau uh, apa sih college schooling uh, home college <laughs> Gak ada hukum sih ya semua <tuk> di rumah, semua di rumah, <tuk> di rumah. Umur, <tuk> uang uang pengen sih tapi emang belum tahu sih, masih belum tahu antara mau musik apa akademik juga masih sedang uh. memikirkan. Kalau aku dua tahun lagi itu bukan waktu yang lama loh. lagi. <tuk> 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 Kalau kamu malah masih SMP ya? SMP kelas tiga SMP. kira, -kira amat masih SMP Kampu, sama iya. loh ki. Kamu nggak loh. Kira ini, ini paling enggak kuliah lah. Kamu bukan berwajah tua, tapi berwajah dewasa. Itu bedanya apa? Beda, kalau tua tuh sepuh. <laughs> kalau dewasa <Kupanya>. tuh mateng. <laughs> Oke. <Okay. laughs> iya, okay. bener kan? Aku nggak ngira dia masih SMP. Emang produk anak-anak sekarang tuh gitu, Cepet -cepet ya Cepet-cepet iya, iya. ini apa ya. Pupuknya tuh Pupuk. baik. <laughs> Pupuk. <laughs> Pupuk. Pupuk. Jadi, dewasa sebelum waktunya, tapi wajah aja kan nggak pemikiran dewasa dewasa wah uh, oh, dewasa <laughs> kakaknya kalah kakanya kalah dewasa dewasa tapi belum tentu bijak oh, ya, ya. buat itu camkan itu <laughs> <laughs> pandemi ini kan orang banyak melihat musik parameternya dari medsos ya betul, betul. Instagram, viewer banyak, satu. follower banyak. Sekarang TikTok sih itu juga TikTok. mulai. TikTok. <laughs> aku lagi <laughs> pengen belajar sebenarnya. Aku, baru-baru banget download TikTok, TikTok. Aku pengen, aku pengen masuk ke ya, kayak gimana sih soalnya? Aku melihatnya apa ya kayak yang orang-orang pada nyanyi, penyanyi itu juga banyak di TikTok juga kan dan bisa ya, ya. jadi ajang ya. buat jadi. Bukan, yang, yang joget-joget itu bukan ya <laughs> TikTok. TikTok tuh tergantung itu juga sih kayaknya ngelihatnya sisi mananya soalnya musik juga banyak di situ. Oh, enggak aku ketika muncul kata-kata TikTok gitu. Aku juga joget-joget gini. Iya, joget-joget. Perempuan seksi. Aku uget kayak ular. Iya enggak? Iya. Kampinya iya enggak, aku enggak. Iya, maksudnya tiktok kan mikirnya kayak orang oh, taunya joget-joget doang gitu-gitu. Ini yang sebenarnya kan bukan aplikasinya yang salah ya. Iya. Kan? Iya. Aplikasinya kan? atau apa? Aplikasinya netizen aja <laughs> yang... Iya. Di luar negeri aku lihat pernah lihat ya walaupun dia joget-joget tapi dance tuh keren. Iya. Iya yeah, dancing yang bener-bener dancer juga banyak sebenarnya. Iya. Hmm. Terus tiba-tiba bisa weng TikTok lu kenapa? Sebenernya <laughs> cuma iseng aja itu uh, Kan teman temen gue tiktokan semua, kan, gak ada enggak ya, TikTok tiktokan oh, kayaknya. Oh, oh. Kayak teman kayak, temen gue yang dulu bilang, alah tiktok alay banget terus kemarin ngepost di IG itu TikTok ya sudah hmm, hmm, hmm. kayak iseng aja sih pengen lihat siapa punya punya akun TikTok punya tapi udah di posting oh enggak belum cuma ngeliatin doang kapan-kapan <laughs> loh maksudku kan sebenarnya kita mematahkan iya image masyarakat kalau TikTok cuma joget mm -hmm. main gitar lah iya oke okay. Ya, okay. Dia okay dia bisa ya? Ya? sambil joget maksudnya <laughs> 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 <kaki>. ada jogetnya <laughs> caranya gimana ya <laughs> Iya paling enggak kita kadang melihat sesuatu ketika udah dicap jelek kita jadi kututan ngejudge itu kan menurutku nggak objektif ya. ya Iya. kita nggak bisa menghindari medsos kan zaman sekarang ini mau ya, ngapain tuh orang nanya Aruna uh, main gitar gimana ya, ya ngasih tahu medsosnya ya kan? hmm. YouTube IG permainanmu di mana hmm. gitu kalau kalau nggak punya medsos ya akhirnya tergilas sendiri, aku iya. nggak ngerti ya, mungkin banyak temanku yang nggak yang nggak mau medsosan juga ada beberapa yang, hmm. ya udah dia punya dunia sendiri yang memang bukan dunia di era digital, beberapa perkembangan sekarang ini nggak masalah, kamu juga pengen tiktokan? enggak Sumpah. enggak apa belum belum oh. belum aku belum aku Gaya, <laughs> belum bukan yang enggak salah ngomong <laughs> Aku baru sih kasih bocoran <coughs> foto kalian ketemu pertama kali foto. masih sangat imut-imut sekali gitu. uh. masih jauh banget dengan sekarang <coughs> <coughs> iya <iyalah. coughs> <Iyalah. coughs> cepet banget tumbuh gitu loh aku ini dua 2000... ribu foto dua ribu berapa dua ribu dua belas dua ribu belas dalam waktu tiga tahun perubahannya sangat signifikan gitu loh Perubah. Iya. Kan? Aku khawatir tiga tahun ke depan kalian udah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Pasti... <laughs> ibu enggak <jalan> <laughs> kan? Enggak kan ada di uh, umur dimana ketika remaja 14-an sampai ke 17 itu memang kelihatan banget Oh ya? uh, iya, sekarang ini. Apalagi kalau udah mengenal perasaan-perasaan yang mulai deg-degan dengan lawan jenis inilah. Oh. Udah mulai mendengarkan lagu-lagu <laughs> yang romantis dengan lirik-lirik senja. Lirik-lirik <tuk tangan> senja. Iya kan? <tuk tangan> iya kan? Di mana senja hanyalah sebuah waktu yang singkat. Pindahan Perpindahan dari asar ke magrib. Haruna tadi negeri lagu-lagu senja soalnya, hmm. oh, Aku mulai curiga di mana Haruna lagi jatuh cinta. Waduh. Tapi dia sambil nyanyi. Terus aku yang kepikiran sih selain itu Kenapa enggak nyanyi juga ya? Hanya ya, suaranya bagus, nggak ada salahnya. Misalnya, kamu yang main gitar, dia nyanyi, enggak ada masalah kan? di wilayah kan nggak ada masalah. Masa orang mau cover cover Tiduran sambil round reng reng round, 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 main gitar aja lah gitar round, apa, komposisi klasik di disenandungkan. grenyem itu senandung, maksudnya oh. nyanyi kali Kalilah coba, <meng tik> <tik> <Ylik. tik> <tik> oke okay lah. Ini kayaknya udah cukup. Kapan-kapan uh, disambung lagi sendiri-sendiri. Mau gak oh, bo bo boleh? Oke, boleh ya? Kayaknya boleh. boleh, -boleh bang. Terima kasih, Haruna dan Rahmat. Sama -sama. Saya, makasih. Makasih banyak. saya secara pribadi, oh saya secara oh, pribadi nah, ikut mensupport. Nah, <laughs> oh, makasih makasih. Jadi, entah apapun kalian itu bentuknya, menurut kalian perjuangan, enjoy, menikmati, terserah lah. Pokoknya, aku senang pahala. Oh. Pokoknya, kalau kalian berproses, ada progresnya, ada outputnya, ya minimal kalau rekaman, apa ikut ikut melihat langsung prosesnya. Mm -hmm. gitu loh yeah. aku jadi ya. keren keren itu sukses selalu semoga semakin gaul di medsos <laughs> semoga Sama -sama. <laughs> semoga enggak jadi makhluk asosial <laughs> baik main. di dunia nyata dan dunia gaib <laughs> gaib, gaib. terakhir main lagi ya oke okay. sambil aduh oke okay. hmm. resvara